Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan coba tes drop red ya. AS Gen 1 yang sudah terpasang di motor di karbu ya. Gen 1 35 watt. Pemasangan bisa lihat di deskripsi ya. Sekarang kita akan coba tes pencahayaannya ya di jalan langsung. Red AS Gen 1 power 35 watt ya. Oke, kita langsung tes ya di jalan. Lampu bled AS ukuran 2,5 in gen 1 35 watt ya. Ini masih mati ya lampunya, kita nyalakan. Ini untuk lampu dekat. Dan di sini untuk pemasangan ada di video sebelumnya ya, tinggal cek di deskripsi untuk link video pemasangan lampu bled AS ukuran 2,5 in 35 watt ya, gen 1. Dan ini untuk lampu dekatnya. Kita apa, lampu jauh, ini jauh, dekat, jauh, dekat. Sekali lagi di sini power lampunya 35 watt ya, tertera di kemasannya. Bled AS Gen 1. Ukuran 2,5 in ya. Dan di sini kita pasang di motor bit karbu ya. Sekali lagi untuk pemasangan, untuk penilaian cahaya bisa teman-teman nilai sendiri ya untuk pencahayaannya. Ini masih lampu dekat, ini jauh, dekat. Dan di sini situasi jalan sudah sehabis hujan ya, jadi masih ada basah-basahnya di jalannya karena kondisi jalan sesudah hujan. Di sini juga penerangan jalan cukup banyak ya. Sekali lagi di sini kita menggunakan lampu bled AS Gen 1 ukuran 2,5 in. Dengan power 35 watt ya, tertera di kemasannya. Nah, sekali lagi untuk penilaian pencahayaan bisa teman-teman nilai sendiri ya. Ini untuk lampu dekat, lampu jauh, dekat. Ini penerangan udah mulai berkurang ya.
larangan jalan. Dekat, kita coba lampu jauh, dan ini untuk lampu jauh. Dekat lagi. Jauh, dekat. Kita putar balik ya. Sekali lagi di sini diaplikasikan di motor Beat Karbo ya, Gillette Gen 1 ukuran 2,5 in dari merek KS. Dan untuk cara pemasangan bisa teman-teman dilihat sendiri ya di video sebelumnya, atau bisa cek linknya di deskripsi. Jadi tinggal klik aja linknya di deskripsi, cara pemasangan Gillette AS 2,5 in di motor Beat Karbo ya. Oke, cukup ya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.